Kondisi kesehatan Ferry Irawan diketahui kini sedang menurun pasca melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT ke sang istri, Vena Melinda. Hal ini diungkapkan langsung oleh sahabat Ferry Irawan, Elma Teana. Setelah kasus Ferry Irawan itu mencuat, kondisi sahabat dari Elma Teana itu kini menurun hingga belum bisa memberikan suatu keputusan soal masalahnya itu. Alhamdulillah, Ferry sekarang udah di Jakarta dalam keadaan memang kurang sehat. Dia lagi berpikir, dia nggak mau bikin sesuatu keadaan jadi lebih emosi, kata Elma Teana dikutip dari kanal YouTube Was-Was, Kamis tanggal 13 Januari tahun 2023. Lebih lanjut, Elma Teana menyebut jika sang sahabat itu kini sedang stres di tengah masalah yang telah dihadapinya itu. Menurut Elma Teana, Ferry Irawan merupakan sosok yang tidak bisa terlalu stres lantaran akan berdampak pada kondisi kesehatannya.